Ya, cucu kita, cucu kami, Aminah. Asuh kita akan ke Indonesia. Guys, subscribe kalau kalian mau kita ke Amerika. Hei, maksudnya salah, kita pengen ke Indonesia. Ya guys, subscribe, karena dari subscribe kalian kita makin semangat. Wih, aku lari, udah menuju airport. Wih, menuju airport. Guys, kalau kalian subscribe, pilotnya jalan. Ayo, let's go. Lanjut video. Zig, zag, family, 11 anak plus orang tua, mengundang atensi segala mata, rusuh berisik, maafkan kami. Berantem, kami gak kena. Lihat bareng-bareng kita. Masya Allah. Kecil jid dan anak banyak nilai. Masya Allah. Masya Allah. Hey wallah. Guys, jangan sampai nangis ya. Ini kan rumah kita. Rasulullah, you always make it right. Rasulullah. Girls, ini mau kemana dulu, girls? Mau makan. Ini katanya mau ke Jeddah kok, kok makan? Kita makan dulu, guys, sebelum makan. Kita boleh itu makan. Enggak boleh. Iya. Dinner terakhir ya. Di mana? Langsung order, guys. Hi, hello. I do the vlog. Oh, which one is your the favorite? The most recommended? I will recommend it and try our... Mom, how do you want a cheesy burger? In the menu, there's chicken. I want this shrimp honey. Masya Allah. So, Mami makannya shrimp dengan beef fish. Udah lama rasa... Nggak rasa kayak gini. Ada manis-manis. Harga apa saya? Ini makan ini. Berapa pesan? Kita pesan daging sama ayam doang. Wah, tadi order berapa? Shrimp sama ikan. Oh, tadi aku mau yang dagingnya. Tapi masnya bilang, ini pedes, ini pedes. Jadi aku gak pesen lah, rasa aku cobain dari dagingnya. Gak pedes sama sekali, jadi aku kesel. Kebab dari Rasulullah. Karena dagingnya mau saya beda ya. Mami burrito shrimp. Ada cheese sama french fries. Gak pernah saya melihat ini loh. Isinya apa aja tuh ini? Ini kayaknya di atasnya tuh kayak ada... Apa sih yang dipesan ini? Es krim, tapi ini sebenarnya adalah whip. Excuse me. Okay guys, kita absen dulu. Attention please, Gen Halilintar. And start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We are not going to Jeddah yet. We will go to City Aminah place. We will climb the mountains. We will try our best. We will sweat until we reach the end. Tadi yang ketinggalan diantar khusus tuh untung diantar. Ini gelang Aminah, ini dari batu Pyrus. Kita akan menuju ke tempat Siti Aminah, tidak jauh dari Madinah. Mudah-mudahan dapat kita sana melihat kotanya, di mana setelah berziarah kepada ayahandanya Said Abdullah bersama ibundanya, kemudian pulang lagi ke Mekah. Di tengah perjalanan yaitu di kota Abwa, ibunda jatuh sakit dan tidak disangka terus meninggalkan Nabi kita Muhammad SAW. Kejadian atau peristiwa yang sangat memilukan hati, menyedihkan, seorang anak kecil berusia 6 tahun ya. Sedih yang luar biasa. Di kota ini kita akan mengenang betapa hati Rasulullah itu. Mudah-mudahan kita menjadi hati seperti beliau, hati yang luar biasa, hati yang bercahaya-cahaya, al-munawwarah. Itu jugalah yang menjadi sesuatu yang berarti pada lahirnya cucu kita, cucu kami, Aminah. Kita tidak tahu nanti di sana apakah sampai ke tempat mukimnya atau hanya sampai di kotanya. Kita lihat nanti Google Map-nya, sebab tempat itu tidak populer. Kita nggak tahu, kita hanya lihat di YouTube, hanya melihat mencari-cari di mana tempat mukim beliau. Tapi kotanya kita akan lihat. Ajwa Al-Aliyah. Allah, Al-Munawwarah bisa menyiapkan ini. Rakam White. Ini namanya kurma Rakam White. Dan juga guys, ini bisa beli di online. Misalnya nggak di Madinah, misalnya kamu di Amerika, Australia, ya, di seluruh penjuru negara manapun. Bisa Al-Munawwarah dikirim ke rumah kamu. Ada special promo dengan Gen Halilintar, dapat diskon special. Kalau kasih tahu Gen Halilintar dapat diskon. Oh iya? Iya. Sayu, do you want to try? Kurma Rasulullah. صحبي وسلم وبارك وسلم بسم الله على لو انا كمان السلام عليكم اجا الاليه
It is shiny and glowing. Yeah. What skincare is using it? Bismillah. Ajwal Alia. Ini sebut Rasulullah. Nah. Oke, udah nanti kalau ada yang mau lagi ya. Kita borong sebanyak ini guys kurmanya. Buat tiap hari. Soalnya kita setiap hari wajib makan kurma minimal 1, 3, 5 atau 7. Tapi paling bagus 7. Jadi itu berkah terus buat jauhin dari penyakit-penyakit juga guys. Enggak, kayak gini. Kita naik tuh. Cuman dia ada panah-panahnya. Ada panah-panahnya. Ada orang yang bikin cat putih gitu. Zret, panah. Zret, naik sini. Kalau Umi gak bisa deh kakinya tuh. Karena ini bukit-bukit. Enggak, Umi mau lihat sampai batas yang Umi bisa aja. Coba lihat ada batas panah-panah. Ada panah-panah tuh. Betul di sini titiknya. Kalau dia titik yang beda, kita jauh naiknya. You are my flashlight-nya. Bang saya, there is big flashlight more than yours. Lurus. Titiknya masih lurus. Oh, jangan pasir-pasir yang lembut. Ada kelinci ini. Sudah. Allahu Akbar. Selamat. Selamat. Jijak. Oh, jijak nama Tama. Jijak. Shalom. Assalamualaikum. Jijak kan? Jijak kan? Iya nih, jijak nih. Tapi jijak lama. Mi ada jijak, Mi. Ada jijak yang ikut. Tuh, jijak. What is this called, jijak? Step. Ikutin aja. Masa di sini, tengah-tengah sini ada jijak? Kan? Tuh. Mau jijak, Mi. Iya. Enggak gitu juga, deh. Si, look. Tuh. Kotak besar. Kotak. Tadi, tadi ini ada jarum. Oh, ada jarum mau sos. Berduri. Udah loh. Tapi kalau putih kayak gini, sign nggak sih Mi? Kayak pasti sign buat apa orang putih kalau gitu makan? Batunya tajam. Oh, dari atas. Tapi nggak naik gitu. Kalau naik mobil sampai sini ya Mi? Kata nanti ini kalau naik. Aja aja. Ini bling-bling sama bling-bling. Sama tanaman panjang. Tanaman. Kalau ada panah putihnya nggak? Ada panah nggak, Ban? Oke. Pengen apa sih ini ya? Tidak, kalian nemu nggak garis-garis putihnya gitu ketemu nggak? Ya. Kelihatan. Oh, Google Maps. Ada, coba lihat kalian ada dikasih tanda-tanda kayak pakai cat putih gitu loh. Berarti ya, ini batunya tajam. Ada bling. Oh. Careful. Dia tuh ngelewatin sini, ngelewatin bukit. Ah, tapi kenapa ini? Ada? Oh. Duri gak ya? Ada di mana-mana deh. Berarti ya, beling, botol. Kita ngelawatin ini bang, ngelawatin gunung. Ada sign? Ban, lihat. Ban, stop dulu ban. Woi. Stop. Ada 500 meter lagi ke sana. Stop dulu, stop. Takutnya sih. Apa? Ya Masya Allah, sekarang kita sedang berada di Al-Abwa. Suasananya ini bulan purnama, banyak bintang. Ini kita udah sampai di titik koordinat yang dulu Mami pernah datangi, sudah 2 kali. Kali yang pertama tuh malam, cuma kita bersama dengan orang yang sering datang. Jadi kita pakai flashlight dari handphone gitu. Jadi dia udah pede banget jalannya. Ini datangnya malam gitu. Yang pertama kali, paham banget gitu jalannya. When I search in Google, all the picture is when night. Tuh mereka belum nyampe cowok-cowok. Belum pas. Kita fisik. Bener. Kita lewat banget, cuma kita nggak pasti. Titiknya sih ini yang dia. Kita di situ. Apa? Kita setengah jalan. Berapa kilo lagi sih? Nggak bisa ngedetek. Nggak, ini mapsnya di mana? Tapi nggak mungkin Umi jalan ke sana kayak ini. Bukan nggak mungkin lagi. Kasowa, Kajidanya. Kayaknya sih nggak di sini gitu ya? Kayaknya udah gitu, saya naikin. Soalnya. Terus. Jangan sampai kita dikejar, bang. Capek kan gue. Matiin. Harap sana, harap sana. Dekat gak sih? Anjing. Diam dulu bang. Apa bang? Minum apa? Tanda apa? Putih. Ya kita lihat gak ada putih-putih lagi selain ini. Jadi apa? Maksudnya gak kelihatan dari jauh tuh ada apa di depan gitu gak kelihatan? Tanah luas. Kayak perkebunan gitu, kebun. Ini di YouTube agak ada sama-samanya. Gak ada batu-batu. Gak ada batu-batu begini. Ini kasih alamat nggak di apa di captionnya? Ya Allah kayak gitu bang, rata bang. Tuh, lihat nggak? Beda bukit ban. Itu ada jalan cuy. Iya maksudnya kita sekarang tuh di sisi yang salah. Iya. Nah, sini udah datar teh. Jenis batuannya kayak lain gitu ya? Tadi bukan posisinya. Enggak, Mi. Karena jadi kita sampai tengah. Tapi kok kalau tidak salah, kita buka YouTube.
bentuknya beda banget. Beda banget, gunungnya beda. Cuman pas kita sampai atas itu ada kayak berbatuan kan banyak tuh. Tiba-tiba ada tanah kosong gitu. Ya. Tanah kosong sering ada batu sering ada gitu. Mengelilingi gitu. Tidak ada tanah kosong, tanah kosong. Batu bikin bulatan gitu. Kayak gitu. Ah iya. Guys, mau kemana? Apa nih Katan? Katan hati-hati, Mami. Temuan duri ya, Wak, temuan duri. Tadi ada sesuatu yang nembus sendal ate. Nah, kan? Duri itu. Nah, kakak banget. Wah, kemana nih? Putar. Ini curang. Oke. Hati mah. Hati mah. Semangat guys. Cepet ya. Also passing by every moment walked by. Momor, how is it? Every day, how is it? Every day when. Bio hits the shark so much more if it's Teh. Kalau ini kalau enggak tajam nih udah bagus-bagus sepatu. Kalau enggak tajam tadi kan tajam. Iya, makanya. Hati-hati. Aku duduk situ. Kak, iya. Atin kena yang jarum-jarum itu sakit banget waktu kena kaos kaki Atin. Nah, sini. Yes, bebe. Hai, halo. Udah nyampe situ. Ih, seru banget. Kita mereka udah nyampe sono, coy. Kita udah nyampe di makam Sayyid Aminah. Kita lewati banyak banget rintangan. Kadang aku bertanya, kau ada di mana? Assalamualaikum ya, Sayyid Aminah. Mami, welcome. All of our hard work has not become waste. Sebenarnya kau ada di mana-mana. Kau seakan cahaya yang berani di saat aku sepi bagaikan kehilangan. Lihat kan ini enggak pernah kita lihat sejelas ini. Orang paling mulia Rasulullah. Batu. Ini kami jalan. Itu namanya ya. Jalan kami ini. Jadi jalan Mami itu bebatuan juga tapi malam-malam. Umi setelah Umi mau step sini. Jadi Umi step sini dulu. Aja turun dari bukit tempat Sayyid Aminah. Jadi ini berada di perkampungan Al Abwa, Man Abwa. Ini tempat bersejarah. Tempat bersejarah waktu karena Rasulullah pernah naik sini umur 6 tahun, 577 Masehi. Oh, 6 tahun. Aduh, curam. Masehi. Tidak biasa. 52 kilo, 72 kilo gimana, Bang? 52 kilo aja merosot gitu, saya. Kau mati Islam.
kita santan. Jadi guys, kita baru selesai ke dari Grave Gunung Al-Abwa. Sekarang kita on the way to Jeddah. Kita akan ke Bali Jeddah. Asyik kita akan ke Indonesia. Are you excited?